lagi bersama Ratu Aidina Batir, seniman lukis satu dari Indonesia. Nah, sekarang aku lagi mau review mau ngomongin tentang sepeda. Sepeda siapa ya? Itu sepeda dia. Siapa namanya? Joko. Oke, dari Sepeda Indonesia. Ini apa? Ini sponsor dari Bike to Work Indonesia. Oke, Bike to Work Indonesia ya. Oke, bisa kita nanya dulu kabar. Gimana kabarnya, baik aja? Baik, guys. Oke. Sekarang tahun 2022 ini ada apa ya? Mimpian yang belum tercapai mungkin? Banyak. Oke, kita langsung to the point aja. Kita mau bahas tentang sepedanya dia. Oke, kita lihat sepedanya dia, mau jelasin sepedanya. Jadi kali ini kita akan ngebahas sepeda dari Bike Pro yang saya dapat dari teman saya yang dapat giveaway dari lomba lambat sepeda. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita cek aja sepedanya ada apa aja. Yuk, mulai yuk review. Apa nih sepeda apa nih? Jadi kita hari ini bakal ngebahas sepeda dari Bike Pro. Dimana sepeda ini kayaknya masih jarang untuk di daerah Jakarta, tapi model-modelnya kayak sepeda lagi yang kekinian gitu, kayak Van Hontit ya gitulah. Ini sepeda ini teman-teman bisa ngeliat. Nah, bisa dijelasin nggak gimana sepedanya? Oke, kita mulai dari part dari atas aja ya. Ini kita masih pakai part murah kok, nggak pakai part mahal. Jadi dari atas kita bisa menggunakan handlebar dari Lite Pro. Ini palsu atau enggaknya kayaknya nggak tahu aku juga, kayaknya tapi Lite Pro sih. Nih, Lite Pro. Di handle postnya ada dari Ion. Ion dapat dari copotan temen juga. Ada grip dari non brand. Shifternya ada Altus. Terus kabelnya kita ada make Pro Wire. Saudara kandungnya dari Jack Wire lagi. Nah, enggak. Penampakan sepedanya, Bike Pro-nya frame Bike Pro, tipenya dia Nova. Terus kita ada seat post dari Lite Pro juga. Terus ada joknya, ini non brand, dapat dari sahabat saya itu si Uhe. Sekarang dia udah nggak sepedahan, main Vespa ini terbalik pokoknya si Etama. Terus ada seat clamp bawaan dari Bike Pro. Ada juga rantai dari KMC, ada juga chainring dari Lite Pro juga, dia 58T. Pedalnya sendiri itu dari Raze, ada kickstand. RD-nya juga pakai Altus juga, Shimano Altus. Oke. Terus ada sprocketnya kita di 36T. Kita pakai hubnya itu dari MXL. Terus ban dari Kenda, rims dari GT. Terus ada brake setnya dari apa? Ada rem, kaliper dari Shimano. Kalau ringnya dari Raze. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, bagus juga ya ini ke sepedanya. Sekarang kita move ke sepedaku. Ya, itu sepedaku itu sih dari uang tabungan. Jadi ya nyicil sih. Jadi kita yang ngerti Mas Joko kali, bisa Mas Joko jelasin mungkin karena aku nggak ngerti sepeda, oke? Mas Joko sini. Oke. Kita hari ini lagi mau review sepeda dari Element City itu di mana sepeda yang kekinian, yang banyak diburu oleh para pecinta goes juga. Oke, kita langsung aja review ya sepedanya Kakak Adin. Halo Kak Adin. Yuk sini lihat. Ayo. Nah,
Ini dia sepedanya Kak Adin dari Elemen, namanya Elemen City, dimana ini masih standar sih, masih pakai joknya standar, seat post, cuman dia ganti wheelset. Oh ini ada tali rafia. Tadi kita ini dari Israel. Nah kurang lebih seperti ini nih, masih standar banget, tapi original tuh. Keren kan? Ada belnya lucu loh. Oh iya, dia ada belnya juga. Deh kita aja. Nah, senang ya. Nanti kalau misalnya ada sponsor yang mau sponsorin aku sepeda, bisa loh aku review dan aku pakai selama yang dikontrak. Jadi terbuka untuk sponsor, oke? Okay? Jadi ini sepeda aku, sepeda Mas Joko. Jadi itu aja. Ya Mas Joko, ini kita pakai baju dari Bike Talk, makasih Bike Talk nih. Yui. Kita dapetin ini dari volunteer. Jangan ngomong volunteer juga guys, udah terlalu katanya. Dapat sponsor dari Bike Talk. Oke, okay. Gitu aja mungkin. Mungkin kita apa lanjut ke next video. Jadi teman-teman stay to, tetap mantengin YouTube aku. Jadi sampai jumpa, dadah. Bye.